Hai semua, balik lagi sama Joans Media. Bukit Buluh Payung Kebumen berjarak 15 menit dari Jalan Raya Daendeles. Bukit ini juga masih sangat asri dan terjaga keindahannya. Untuk akses jalannya cukup bagus, namun motor tidak bisa sampai atas bukit dan diparkirkan di halaman rumah warga sekitar. Untuk jalan dari lokasi parkir ke arah bukit sekitar 10 menit. Perjalanan ke sini jalurnya sangat ekstrim sehingga Sobat Joans Media perlu hati-hati. Tapi nanti akan terbayarkan lunas seperti hutang dengan pemandangan yang luar binasa. Maksud saya luar biasa ya guys. Wisata Bukit Buluh Payung ini adanya di daerah Desa Bonosari, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen. Kalau ditanya ada apa aja di sini, yang jelas ini tempat wisatanya epic banget buat menyaksikan matahari terbit dan sunset dan hijaunya pepohonan di bukit-bukit. Kalau lagi cerah banget dan beruntung bisa lihat Gunung Slamet, keren parah kan tempatnya. Tapi gak separah kelakuan kamu ya guys. Waktu terbaik untuk berkunjung ke sini jam 5 pagi, jadi ada kesempatan buat lihat matahari terbit. Masa iya kamu kalah sama ayam berkokok? Ayo semangat guys. Untuk harga tiket masuknya cukup Rp5.000 aja ya guys. Di sini kalian juga bisa camping loh, tapi perlu persiapan khusus ya, karena di sini warungnya hanya sedikit, itu pun kadang tutup, bahkan toiletnya pun belum tersedia. Semoga wisata ini akan maju terus ya guys ke depannya. Mari kita doakan bersama, selamat berlibur.